tentang Gadis Gosip cuma ada di Gadis Gosip live streaming yang paling imut, paling lucu, ya kan? Ya nggak? Cuekin bayar loh, cuekin bayar. Oke, seperti biasa nih, aku bakal bawain 3 segmen. Kok 3 segmen? Enggak cuma 3, tapi 5. Aku tambahin 5. Emang 5? 5. Yang pertama kayak biasa nih, ada Gossip of the Day, dan juga ada Guest Star, dan juga ada Stalker Time. Terus juga ada Copy Chat dan juga Q&A, Question and Answer. So, makanya stay-tune terus ini sama aku ya, yang paling imut nih. Udah imut seksi lagi ya kan? Ya udah, langsung aja kita ke segmen pertama, Gossip of the Day. Yeah. Nah, Gossip of the Day kali ini aku ada berita dari Inces Syahrini yang katanya harta kekayaannya itu mencapai 280 miliar. Wow, kita lihat beritanya. Super tajir, kekayaan Syahrini tembus 280 miliar. Wow, ya mewah sekali ya kan. Kayak ya kan, aku juga mau. Itu 280 miliar itu duit apa bukan? Coba, aduh, itu banyak banget. Pantesan dia bisa beli tas Hermes ya kan, Louis Vuitton, ya tas-tas mewah-mewah gitu. Terus juga katanya dia punya, apa sih namanya, jet pribadi ya kan. Terus udah kayak gitu, dia jalan-jalan sampai ke toko Hermesnya. Ya ampun, aku juga nggak mau kalah. Aku juga punya lah tas Louis Vuitton ya kan, Hermes, tapi belinya di Mangga 2. Nggak apa-apa lah, yang KW-KW lah ya. Yuk kita lihat lagi yuk beritanya nih. Ini dia, Syahrini net worth. Rini Fatima Jelanik, known for Syahrini, is an Indonesian singer, songwriter, and actress for Indonesian nationality. Syahrini spent her childhood in Sukabumi and she got a major in law from Pakuan University in Bogor. Nah, duitnya 280 miliar. Ini nggak salah, nih kayak kelebihan nih. 280 miliar banyak ya. Banyak banget. Ya ampun, aku dapat duit 20 juta lagi. 280 miliar. Maklum, aku biasanya megangnya jutaan, belum miliaran. 280 miliar. Itu duitnya buat apaan coba ya? Baju mewah, terus juga jalan-jalan, shopping. Terus juga, apalagi ya, perhiasan. Ya kan lihat dong, Syahrini kan bulu matanya aja itu paling kayaknya 1 miliar ya tuh ya, badai banget. Belum lagi juga bajunya, tasnya ya kan. Terus kita lihat lagi infonya. Punya uang 280 miliar, Syahrini mau beli hotel. Oh my God, beli hotel. Kalau aku punya duit 280 miliar, aku mau bikin masjid. Iya ampun. Aku pengen wakafin. Kok wakaf? Bukan wakafin. Pokoknya pengen bikin masjid ya kan. Buat beribadah yang lebih-lebih. Inilah ya, lebih berguna dikit. Dan kalau aku ketemu sama si Inces, ada satu yang pengen aku bilang sama dia. Inces, aku bagi dong duitnya, dikit aja. 1 miliar juga kan paling nggak ngurang-ngurangin banget lah ya. 280 miliar tuh banyak banget. Aku aja megang 20 juta aja udah seneng banget, ya kan? Dibagi 1 miliar mah, aduh, langsung deh nggak apa-apa. Aku langsung nyuciin bajunya Inces nggak apa-apa ya kan. Megangin bulu matanya Inces juga nggak apa-apa ya kan. Oke, sekarang kita langsung ke berita kedua. Ada Cinta Laura dipacarin sama Banyu Biru. Yuk kita lihat beritanya. Putus dari bule, Cinta Laura dipacari Banyu Biru. Selfie ya di luar negeri ya kan. Ini kenapa putus sama bule coba ya kan? Tapi nggak apa-apa sih ya, ganteng juga, mirip-mirip Brad Pitt dikit lah ya kan? Kalau pakai kacamata. Ganteng lah ya, lumayan ganteng. Cocok lah ya kan. Cocok, mentang-mentang namanya Banyu Biru pakai bajunya biru. Nah ini dia, foto Cinta Laura. Keren ya, nggak kalah keren lah sama aku. Aku fokusnya nggak ke Cinta Lauranya nih, yang cowoknya itu loh, lirikannya. Lirikannya kayak lirik aku banget. Nggak usah. Makasih loh, kamu ngeliatin aku mulu. Nah, bagusan yang tadi ya fotonya, gantengan gitu. Ini juga ganteng sih, bagus banget ya. Bagus, ini bagus banget loh fotonya. Nih, fotonya bagus banget pemandangannya. Bukan pemandangannya, Cinta Lauranya. Cinta Laura, cowoknya kelihatan mesra ya, kayak gitu. Ya cocok lah. Cuman kalau andaikan Cinta Laura itu dipasangin sama aku tuh cocok nggak tuh? Yeah. Nggak jawab bayar. Nggak jawab bayar. Aku sih lebih milih foto yang tadi, lebih suka yang tadi, jangan yang ini, ya kan? Nah, kalau yang ini aku mau deh. Jadi cocok, Cinta Laura nggak ada papanya sama aku. Iya. Yeah. Tetap lah ya, aku doain semoga kalian langgeng ya kan, Cinta Laura sama Banyu Biru ya kan. Nanti kalau misalkan emang ada butuh apa-apa gitu, si Banyu Biru kamu bisa ya WhatsApp aku. Iya. Yeah. Ngerep. Enggak, nanti aku domelin Mbak Cinta, nggak mau. Udah gitu sekarang kita lihat berita yang ketiga, Musdalifah dipacari sama Ustadz. Kita lihat beritanya, ini dia. Monika Januari, calon suami Musdalifah sudah beristri. Wow, mau nikah lagi. Aku aja belum nikah. Gimana dong? Ini Musdalifah abis sebelum sama Nazar udah, terus nikah sama Nazar, sekarang sama Ustadz. Terus aku aja belum nikah, sekali juga belum ya kan? Udah mau nikah aja. Dan ini katanya udah punya istri. So, coba kita lihat videonya Musdalifah. Ini bukan videonya. Ini ada, hei itu Abi sama istrinya Bu Rina. Iya Mbak Niken, Abi tadi ngisi tauziah ngajak istrinya. Oke Bu Rina. Lapang dada banget ya, wise banget kayak aku ya kan, pantesan di Monika lagi, wise banget. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya katanya juga ada video klarifikasi dari Musdalifah. Yuk kita lihat, ini dia. Tada! Aku harus bijak sebagai wanita ya, aku harus tidak bagus ya kalau memang gitu ya, mudah-mudahan ya menjadi sakinah mawadah gitu. Ke dia lah, bukannya berharap aku ke aku, maksudnya kalau memang iya ya mudah-mudahan jadi sakinah mawadah dan keluarganya gitu. Aku tidak mau mencampuri apa ya istilahnya poligami apa enggak sampai aku enggak. Nah, udah lihat kan tadi video klarifikasinya si Musdalifah. Nah, baik banget, ya kan, wise banget. Ya, kalau aku nih ya, kalau ada cowok yang deketin aku, udah punya istri gitu ya. Ya nggak apa-apa, asalkan dia memenuhi kebutuhan aku. Oh my God. Iya dong, sekarang realistis, jangan idealis banget. Idealis sama realistis ya harus seimbang lah, balance lah ya. Nah, si Musdalifah ini katanya mendoakan semoga si Pak Ustadz sama istrinya ya kan langgeng, sakinah mawadah warohmah ya kan. Dan Mbak Musdalifah doain aku juga lah, semoga aku juga ada yang deketin, nikahin aku. Soalnya yang di Cumis ini nggak ada yang mau deketin aku, apalagi nikahin aku, ya kan? Kamu diem aja deh yang di situ. Ya, nah tadi aku udah kasih berita dari Inces yang punya harta kekayaan 280 miliar yang mau dibagi-bagi, udah rela mau dibagi-bagi sama aku. Terus juga yang kedua ada Cinta Laura yang dipacari sama Banyu Biru. Ya, yang tadi yang foto yang kedua tadi tuh, yang ganteng itu masih tetap ya fokusnya ke dia. Terus juga ada Musdalifah yang dipacarin sama Ustadz. Nah, jangan kemana-mana karena abis ini aku akan kasih kamu video klip dari Tiffany. Itu apa tuh? Kenangan. Apa sih? Tiffany Kenangan. Oh, Tiffany Kenangan. Tulisannya jelek banget. Maaf. Tulisannya gak aku baca soalnya. Oke, aku ada video klip dari Tiffany Kenangan dengan judul Jangan Bersedih. Oke, stay tune terus. Mati satu tumbuh 1000, patah hati jangan mengeluh, masih banyak hati yang lain yang menanti untuk kau singgahi. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama, nanti kau bisa mati rasa. Tegarkan hatimu dan melangkahlah, suatu saat sama aku Ayu Dhita, sang gadis gosip cuma di Gadis Gosip live streaming. Yang paling imut, yang paling lucu, yang paling seksi. Yalah, yang paling seksi gini. Nah, tadi kan aku udah Gosip of the Day, aku udah ngasih tahu tuh harta kekayaan Ayu Dhita yang 280 miliar. Syahrini. Oh bukan, Syahrini maksudnya. Aminin aja dulu, amin. Ya kan, amin, ya Allah, ya kan. Nah, kekayaan Syahrini yang mencapai 280 miliar dan juga ada Ayu Dhita yang dipacari sama Banyu Biru. Cinta Laura. Ngarep. Nggak sih, ya kan? Terus juga ada Ayu Dhita yang dipacari sama Ustadz, ya kan? Semuanya. Itu. Maksudnya Musdalifah yang dipacarin sama Ustadz, ya kan? Aku jangan sama Ustadz deh, aku sama ini aja, Brad Pitt aja. Yang lebih maco, ya kan? Nah, abis ini Di segmen kali ini aku mau ngundang seseorang yang ya nggak cantik-cantik banget. Aduh. Masih cantikan aku ya kan, nggak mau kalah. Aku nggak lihat nih realnya, cantik banget. Awas aja kalau nanti tim cumi ngasih yang paling cantik dari aku, bubar. Pokoknya. Nah kali ini ada guest star. Penasaran? Nggak usah penasaran lah, udah ngeliatin aku aja. Yaudah, kali ini aku mau tampilin guest star. Ini dia guest star kita kali ini. Nggak usah dilihat. Ini dia Nunik Ambarwati. Siapa? Nunik Ambarwati. Nunik, bukan Ninuk ya? Ninuk, nah itu maksudnya. Bukan, tadi pengen gue plesetin. Mbak Ninuk. Iya. Mbak Ninuk kan Nunik. Mbak Nuni. Oke, Mbak Nuni apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya ngomongnya nggak usah gitu dong. Iya dong, aku dari Jawa. Kebanting banget. Gimana kabar kamu? Baik. Udah cocok? Cocok kayaknya lah ya? Enggak deh. Enggak. Kamu kok cantik banget sih? Ya iya dong. Enggak lah, kamu harusnya bilang aku lebih cantik. Kamu juga cantik dong, kamu harusnya muji aku juga. Oh gitu. Gak fair loh dia loh, egois. Ya nggak sih? Oke. Kamu dari Singapura bukan sih? Enggak, cuman aku TKW dari Singapura. Oh iya? Oh, iya. Ya ampun. Percaya nggak kalau aku mantan TKW? Enggak. Oh, enggak ya? Ya iya dong. Aku percaya nggak kalau mantan TKW-nya Singapura? Kalau aku sih, mantan TKW dari Zimbabwe. Aku jahat. Ya kan, aku sih TKW tapi aku TKW-nya yang high class gitu. Oh gitu. Iya, ya kan. Yang aku kerjanya cuma ngelap-ngelap gelasnya bos aku gitu kan. Gitu. Oh, gitu. Terus juga cuma ngeliatin bos aku kalau dia ngantuk aku bilang, "Dah, bos tidur." gitu. Oh gitu. Itu kerjaan aku. Oke, aku mau nanya-nanya nih sama kamu, ya kan? Iya. Tapi aku mau tanya dulu, nggak tanya sih, aku pengen kamu kasih tahu nih ke semuanya, kamu tuh siapa sih? Oh, saya ini siapa? Pengen tahu Nunik ini siapa? Iya, nanya lagi. Kasih tahu dong, Nunik itu siapa? Jadi gini, Nunik itu mantan TKW dari Singapura. Yang dulu sih lip sync lagunya Kak Ayu Ting-Ting sama Ayu Ting-Ting sama Ayu Dhita. Ayu Ting-Ting. Aku juga ada loh video klipnya di YouTube. Oh, kamu tuh. Ya? Tapi kok nggak pernah lihat ya? Aku kurang terkenal gitu. Iya, maklum ya kan. Ya, namanya juga nunggu karunia dari Allah supaya mujizat ya kan. Udah kamu lanjutin terus. Ya jadi kan saya kan lip sync tuh lagu Sambalado. Awalnya sih cuma lip sync aja, cuma iseng-iseng kan. Soalnya sambil ngulek sambal tuh, sambil nguleknya gini-gini loh. Gini-gininya gimana? Oh gitu-gitu doang. Gini-gininya tuh menggoda maksudnya. Oh terus gitu. Terus saya upload tuh di Facebook. Nah dalam 3 hari itu 1 juta viewer tuh yang nonton. Wow. Buset. Keren gak sih? Luar biasa. Baru 1 juta aja bangga. Aku yang punya duit 280 miliar aja biasa-biasa aja. Bukan itu Syahrini. Oh, ya keren ya. Ya. Itu kamu dapat ide dari mana tuh? Ide diri sendiri dong. Soalnya kan aku kreatif. Kenapa idenya tuh nggak aku duluan ya? Jadinya kayaknya aku yang lebih beruntung itu. Ngarep ya? Iya. Tapi kayaknya tuh beda nasib deh. Sakit. Oke. Kalau aku mau nanya-nanya nih sama kamu. Nanya aja. Mau banget tanyain? Iya dong. Nanya nggak? Oh iya, aku mau kamu dong ceritain gimana sih perjalanan kamu selama jadi TKW hingga kamu tuh sekarang bisa kayak gini tuh sudah berapa lama kamu jadi TKW? Saya jadi TKW itu 5 tahun. Saya di sana ngurus. Itu dulu itu TKW apa pemilu? TKW dong, gimana sih? Udah kayak pemilu 5 tahun. 5 tahun lama kan? Iya. Iya dong. Soalnya kan majikannya kan baik banget seperti keluarga sendiri. Gitu. Oh gitu. Keluarganya Ganteng? Oh, saya sering ngurus nenek. Oh, nenek. Oh, iya, nenek. Gitu. Puspa deh. Terus. Saya kerja di Singapura 5 tahun. Ya kerjaan saya sih gampang banget, enak, itu nggak repot banget gitu. Jadi ya makanya itu saya kan bisa bisa punya waktu, banyak waktu buat bikin video gitu. Oh gitu. Terus kamu tuh videonya tuh video sendiri atau ada yang videoin kamu? Video sendiri dong. Jadi kan saya ngulek tuh. Saya taruh aja tuh di depan situ. Jadi saya ngulek-ngulek dengan ekspresi yang manja. Oh gitu. Iya, makanya kan banyak yang suka. Oh, kayaknya aku juga nggak mau kalah ya. Aku juga besok mau bikin video pakai sambalado tapi pakai penggelesan. Gak mau kalah, ngulek cuma gitu-gitu doang. Ya ampun, aku langsung beda, nguleknya tuh gini-gini. Oh, kamu gak mau kalah banget ya sama aku. Ya ampun. Hah, kenapa kamu yang datang sih? Oke, lanjut. Aku mau nanya sama kamu. Bisa dibilang kamu tuh dimanfaatin nih ketenaran kamu ya berkarir, atau kamu emang punya talenta suara? Ya kalau suara sih kasih tahu nggak ya? Kalau suara sih nyanyi. Oh, nyanyi. Jangan, suara aku lebih bagus dari suaranya Nunik. Jangan, sih? Nanti kalian tuh nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur? Iya, soalnya tuh suara saya jangan tidur banget. Tidur dulu. Nggak bisa tidur. Iya. Yakin nggak bisa tidur? Iya. Iya dong, kamu nyanyi dong. Coba. Kalau emang kamu itu ternyata memiliki talenta, ya udah coba kamu nyanyi sekarang. Kasih tahu nggak ya? Nyanyi nggak ya? Nyanyi dong. Kalau kamu nggak nyanyi, aku yang nyanyi. Ya udah. Sekarang saya pengen denger suara kamu dulu aja deh. Ya nggak sih? 1 bait aja. Yaudah. Buat kamu, sisanya aku. Kok aku jahat banget ya? Ayo dong, nyanyi dong. Buruan nyanyi. Udah nyanyi. Masa gue tuh dipaksa-paksa sih datang ke sini. Tahu nggak kamu? Segala sesuatu itu yang dipaksa-paksa tuh enak. Iya. Mau gitu ya enak ya. Kadang kita harus nalar, tapi juga harus dipaksa biar lebih gitu. Biar kayak kamu nih, aku paksa biar gitu. Ayo nyanyi buruan. Aduh. Saya grogi deh. Soalnya kameramennya tuh ganteng banget. Oh, ini chat kayak gini aja kan. Pura-pura banyak gitu kan, kameramennya jadi gini gitu. Kamu ketahuan bohong, ini tuh gelap di belakang, nggak kelihatan mukanya. Oh gitu. Ya. Itu tuh lihat tuh. Biar seneng, lihat dia. Lihat posisinya begitu mau dengar kamu nyanyi. Gimana kalau kamu nyanyi? Gak bisa tidur itu tuh. Iya. Orang belum nyanyi aja udah mau tidur. Apalagi belum nyanyi. Udah buruan nyanyi. Kamu lama banget nyanyinya. Buruan. Sedikit aja ya. Oke. Bikin aku sakit kepala. Sedikit itu kan udah. Udah. Ya kan kita sedikit. Tadi apa? Bikin aku sakit kepala. Oh gitu ya. Menunggumu terlalu lama. Oh jadi gitu ya. Itu buat pesona ya. Aku juga ngomong, kalau aku juga bisa. Kamu mau gaya apa? Aku bisa tiruin kamu. Oh gitu. Kamu nggak usah ikut-ikutan gaya aku ya. Tapi nih, aku kayak kelihatan jahat banget ya, kayak ibu tiri, tau gak? Yeah. Sebenarnya bukan ibu tiri, aku kayak bawang merah, bawang putih. Aku bawang merah, yeah, dia bawang putihnya putih. Dong, soalnya secara saya kan pendiam. Bukan, aku karena pendiam, karena aku hitam, dia putih. Ya, gitu ya. Jadi aku bawang merah, kulit aku agak kemerahan. Merah. Rambutnya juga merah. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini kamu nih, seputar goyang ngulek nih kamu nih. Oh, jadi kamu yang ngulek-ngulek gitu tuh. Jadi pengen ngeliat nih goyangan ngulek saya. Udah nggak usah pamer banget. Bukan kayak gitu, tau gak sih? Pamer amat belum. Nanti pada melongo loh. Udah, nanti dulu sabar nepongko ya. Nih, kenapa harus goyangan ngulek sih? Kenapa nggak ada nama lain gitu? Ya, soalnya kan awalnya kan saya terkenalnya kan goyang ngulek tuh. Ngulek sambal tuh. Jadi disitulah tercipta goyangan ngulek. Oh, gitu. Ya nggak. Kamu tuh pakai baju seksi nggak sih waktu itu? Biasa aja sih. karena badan saya tuh udah seksi ya. Jadi ya meskipun saya pakai baju biasa aja tuh terlihat seksi. Masa? Ya iya dong, bedanya saya cuma pakai kolor hijau loh. Loh, ini sebenarnya semangat banget deh. Kamu tuh kamu promosi banget ya. Iya dong. Oh ya ampun, biar produser aku suka ya. Ayo, ayo. Ya, nggak usah tidur nanti. Udah suka dari tadi. Oh. Tadi kan udah bisik-bisik di belakang. Gimana sih? Oh iya, ini nih pertanyaan yang ini oke banget. Katanya nih ya, kamu ngefans banget sama Ayu Dhita. Ah, Ayu Dhita, siapa ya Ayu Dhita ya? Ayu Dhita, sorry, kok kayaknya nggak pernah lihat ya? Ayu Ting-Ting maksudnya ya? Oh, iya. ATT, ya, jangan salah fokus. Ya, Ayu Ting-Ting. Aku ngefans banget sama beliau. Iya. Bahasa Indonesianya bagus tuh, iya dong. Harus ditiru. Terus, kok bisa ngefans sama si Ayu Dhita? Ayu Ting-Ting. Aku gak kalah cantik loh sama Ayu Ting-Ting. Enggak, kata siapa? Tinggi-tinggian aku. Cantikan ke Ayu dong. Aku? Putihan ke Ayu. Ayu Ting-Ting. Gak apa-apa. Terus. Kamu tuh kalau misalkan ketemu Ayu Ting-Ting tuh bakal ngapain sih? Aku udah ketemu kok, sering foto bareng. Udah? Iya dong. Ketinggalan zaman tuh. Kamu baru ketemu Ayu Ting-Ting. Aku ketemu sama Syahrini mau dibagi duitnya lagi. Iya, masa kapan? Iya, duitnya banyak. Kayak kamu ada kasih tas Hermes satu. Kamu dikasih apa? Kasih baju. Foto aja sih. Tapi foto itu udah, bagi saya sih udah sangat gimana ya? Sangat greget banget. Hah? Gimana? Iya dong. Ya dikasih foto aja saya sih udah, aduh udah seneng banget. Harus gitu. Aduh. Terus aku mau tanya nih, kamu kok udah pernah ketemu sama Kak Ayu Ting-Ting kan? Kak Ayu Ting-Ting sama Kak Ayu Dhita. Ya beda-beda tipis lah. Enggak. Kamu gak terima banget. Ya gak terima. Nanti kamu suruh pulang. Oke, kamu pertama kali ketemu sama Kak Ayu Ting-Ting tuh gimana sih perasaan kamu? Seneng banget dong, gembira banget. Sama kayak kamu ketemu sama aku gitu? Enggak, biasa aja sih ketemu sama kamu. Ya ampun, padahal kita tuh ganti baju bareng di toilet. Oh gitu ya? Iya. Tapi sorry banget ya, saya tuh gak tahu kamu. Sakitnya tuh di sini, di dalam dadaku. Aduh, kok jadi lebay gitu sih? Aduh, aku juga gak mau kalah suaranya. Terus. Itu kamu ketemunya di mana? Di studio dong. Oh ya, di studio. Ya, lagi ngulek juga? Enggak. Terus pas lagi di studio gitu, kamu langsung, hai Kak Ayu Ting-Ting, atau kamu kalem aja? Iya gitu. Kalem aja ya. Ini sih cuman ya dalam hati, ini Kak Ayu, masa kita kan Kak Ayu juga kan ada kamera banyak kan, masa langsung aduh gitu kan Kak Ayu. Ekspresinya itu. Emang harus begitu banget. Kamu harus kayak gitu banget. Tolong, di sini yang paling seksi tuh harus Ayu Dhita. Kamu harus ikut-ikutan. Enggak dong, aku yang paling seksi. Udah jelas-jelas. Semua mata melirik saya. Oh gitu. Oke. Next, aku mau tanya lagi. Nih, sebagai pendatang baru nih, kamu nih di dunia musik. Kamu takut nggak sih kalau nanti someday karir kamu itu bakalan turun terus kamu jadi TKW lagi? Saya sih nggak takut sih ya, udah saya iniin juga, udah saya perhitungin juga gitu. Soalnya kan di sini kan itu kamu mungkin rezeki matematika ya berarti ya? Iya dong, rezeki gitu kan. Soalnya kan kita nggak tahu rezekinya kita bakalan gimana ke depannya. Soalnya awalnya juga sih sebagai TKW, terus nggak taunya saya di sini, ya nggak sih? Nah jadi kita itu nggak tahu rezekinya kita itu nanti gimana, ya jalanin aja, saya jalanin aja gitu. Iya, kenapa? Kok kamu beruntung banget sih? Iya dong. Aku envy loh. Tau nggak envy? Envy is iri, iri is envy. Oh gitu. Aku ajarin bahasa Inggris. Jadi kamu nggak takut ya? Enggak. Iya dong, nggak usah takut. Iya dong, ngapain takut? Yang penting kan kita udah punya pengalaman baru, ya nggak sih? Yang belum tentu semua orang itu bisa jalanin ya. Kamu nggak usah sambil udah kamu kalau ngomong nih jangan membayangin kamu tuh lagi ngulek gitu nih, kamu lihatnya ke kamera aja, nggak usah gini-gini lagi. Iya ya kan. Nah terus kalau misalkan nih, tapi ini ya, kalau misalkan aku mau tanya, kalau emang someday karir kamu redup, kamu udah ada bayangan nggak kamu tuh mau ngapain? Ya saya pengen itu sih punya apa ya, punya ini sendiri. Punya pacar? Enggak, kalau pacar belum. Ini online. Ada yang mau kan nih, belum punya pacar nih. Enggak ada yang jawab, bayar. Ada yang mau nggak sama Ninuk? Situ udah punya bini, nggak boleh. Nakal. Jualan online, apa buka ini aja, buka usaha aja, nggak mau jadi TKW lagi. Kamu berarti endorse aku dong? Nggak mau. Nggak mau. Oh, berarti kamu udah prepare lah ya, nanti iya. Someday kalau emang karir kamu meredup, terus juga apa namanya, takutnya nanti balik lagi ke TKW, apa jadi TKW kamu udah nyiapin lah supaya nggak jadi TKW lagi ya. Iya. Ya kan. Terus next apaan nih? Ini foto WA-nya ini. Mana? Sini. Jangan. Oke. Ah, enggak. Ini foto apanya nih? Foto ini dikerokin. Ini fotonya. Nuni lo coba di zoom. Oh, hello. Oh. Ya. Oke. Iya, saya tuh iya. Doain kerokan lo Mbak ini. Ya ampun. Mbak, iya. Kamu suka kerokan, kamu udah jadi artis loh sekarang. Iya, soalnya kan kalau belum dikerok itu belum puas. Oh, belum puas. Iya. Dengar, kalau belum dikerok belum puas. Tapi harusnya kamu kalau udah jadi artis, kamu harusnya yang lebih high dong. Iya. Jangan dikerok, pakai koyo aja. Pakai koyo tempel-tempel gitu. Saya sukanya dikerok. Oh, dikerok. Karena dikerok itu lebih greget, tau gak sih? Halo, dengar tuh mas, lebih greget, ya kan? Nah, aku mau tanya kamu nih. Kamu selama kerja di dunia hiburan, bikin kamu capek gak sih? Ya, lumayan sih. Soalnya kan, apa sih, baru pertama kali ini juga ya, saya itu menjalani di dunia entertain. Jadi ya jalanin aja. Capek gak capek ya harus dijalanin dong. Oh, enak sih orang dapet duit. Iya kan? Dapet duit, eksis, ya kan? Semua orang tahu kamu. Yang dulu mungkin nggak demen sama kamu, terus tiba-tiba langsung WhatsApp, Nuni apa kabar? Gitu, ketemu yuk, meet up yuk, gitu kan? Nih, aku mau tanya lagi nih, capek mana kamu jadi artis nih sekarang, sama jadi TKW? Ya, kalau dipertimbangin sih, timbangin dulu ya, capek mana ya? Ya jadi TKW juga capek karena jauh dari keluarga gitu kan. Di sini juga ya lumayan, cuman kan kita kan soalnya kan kalau di sini capek juga kan, kalau kita berusaha untuk menjadi yang terbaik kan mana tahu kita itu sukses atau gimana. Jadi kan jadi kan kalau kita capek juga kan ada ininya juga, ada manfaatnya juga ya nggak sih? Oh gitu. Begitu. Kamu kalau ngomong tuh kayaknya terlalu menggoda sekitar deh. Iya dong. Jangan kan ngomong aku diam aja udah menggoda. Yeah. Oh my god. Kalah dia. Iya. Apa namanya? Berarti capean kerja di dunia hiburan dong ya, dibandingkan TKW. Kalau TKW kamu ngulek doang ya kan? Ya orang itu ngulek kemarin ya kan? Ngulek ya sih sedikit. Tapi kamu tuh pas lagi jadi TKW itu, kamu sempat kebayang gak sih kalau kamu bakal jadi artis? Aku sih nggak pernah ada bayangan gitu, nggak pernah jadi apa, nggak pernah pengen jadi artis itu nggak pernah. Cuman gimana ya, mungkin karena itu udah takdir gitu ya. Udah takdir, dengerin takdir. Takdir. Iya. Takdir aku juga yang nggak terkenal lah gitu. Terus apa nih? Ya terus itu tadi tuh kan lupa, Tuh kan lupa. Jadi kamu udah kamu kebayang nggak kalau bakal jadi apa artis? Saya sih nggak ada bayangan pengen jadi artis, tau nggak sih? Oh gitu, ya udah kalau gitu. Kita pending dulu nih ngobrolnya karena aku bakal mau kasih kamu video klip dari Dega Menjemputmu. Check this out. Kesalahanku meninggalkanmu waktu itu, tanpa sengaja aku melupakanmu waktu itu. Maafkan aku terlalu sibuk dengan urusanku. Berikan kesempatanku, ku ingin menjemputmu. Lihatlah mata ini, ku tak sekedar janji. Jangan merasa sendiri, ku takkan pergi. Lupakan masa lalu, jangan ingat yang dulu. Hiduplah bersamaku. Wajar bila kau marah seperti ini kepadaku. Seribu janji ku beri, tak satu pun yang terjadi. Maafkan aku terlalu sibuk dengan urusanku. Berikan kesempatanku, ku ingin menjemputmu. Ingin menjemputmu. Ikut-ikutan loh ya, dia temennya sama aku. Ayu Dhita juga masih sama Nuni juga. Aku ikut-ikutan tapi tetap aja imutan aku. Oh my god, pokoknya ketemu lagi sama aku, aku jadi salah kan, ya kan? Balik lagi sama aku Ayu Dhita, sang gadis gosip yang paling imut, paling seksi, paling cantik ya kan, cuma di Gadis Gosip live streaming. Udah kamu diem aja, galak ya gue. Yaudah, aku mau nanya kamu nih, kita nanya-nanya lagi nih. Nuni, Ninu, Mbak Nuni ya kan, Mbak Nuni Ninu, aku mau tanya nih, kamu kan sekarang udah jadi artis ya kan, gimana sih perasaan kamu ya kan jadi artis, terus juga kamu punya fans sekarang ya kan, coba jelasin deh. Ya seneng banget sih karena itu kan artis, nggak semua orang kan bisa seperti itu ya, ya seneng banget gitu kan, apalagi punya banyak fans gitu. Banyak juga hatersnya loh. Oh iya? Iya. Aduh, aku sih nggak punya haters. Iya, ya. Haters aku banyak, lumayan. Eh, tapi kan haters itu yang bikin kamu terkenal dong, ya kan? Tanpa mereka kamu nggak akan terkenal kayak gini. Pasti. Puas banget ya aku ya. Gitu. Lagi bener dia. Berarti kamu senang lah ya, ya kan, punya fans banyak. Terus sekarang kamu kalau kemana-mana banyak yang minta foto sama kamu. Ya, seenggaknya sih kayak gitu. Oh gitu. Kayak gak kalah juga masih banyak yang mau selfie sama aku ya. Iya, kemarin juga loh, di Ragunan ya. Oh dia wanita. Oh dia ngelawak loh ya kan, ngelawak dia. Terus kamu, nih kan kelihatannya mungkin beda waktu kamu jadi TKW dulu ya. Aku ngomongnya agak judes ya kan, dulu kamu jadi TKW ya. Emang aslinya judes kali. Oh kamu gitu sih. Oh jangan gitu. Oke. Kamu nih selama kamu jadi artis kamu perawatan gak sih? Enggak, biasa aja. Saya gak perawatan. Sama dong kayak aku. Yeah. Saya sih, saya nggak perawatan juga, emang dari sononya kali. Yeah. Oh, kayak gini. Ya ampun. Aku juga dikasih karunia kulit eksotik. Berarti kamu nggak perawatan, tapi kamu kayaknya kan artis-artis kan sekarang kan kalau udah tenar gitu ya, banyak duit gitu kan, mereka perawatan biar makin kinclong. Kamu nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Walaupun perawatan ketiak gitu? Kalau ketiak pasti dong dikerok. Oh. Dikerok bahasanya nggak apa gitu kan ya? Di wax. Kalau sama dikerok aja. Oh dikerok. Saya nggak tahu tuh bahasa wek-wekan. Boleh. Jadi inget tadi lo perjalanan aku harus kerok ketek dulu ya kan. Nah kan sekarang kamu udah jadi penyanyi dangdut ya kan, penyanyi dangdut itu terkenal sama image seksi ya kan, image seksi. Kamu merasa diri kamu seksi nggak sih? Ya iya dong, gimana sih? Ya pasti merasa dong, kalau nggak merasa nggak mungkin kan. Oh, gitu. Nah dari kamu nggak takut gitu kalau misalkan orang tuh nilai kamu image seksi kan, biasanya kan image seksi kan gitu kan. Ya, tapi kan cuman di kamera aja sih, untuk kehidupan di hari-hari sih enggak. Oh gitu. Terus dari body kamu nih yang nggak kalah menarik dan kalah seksi sama aku, menurut kamu parah banget sih. Beb, menurut kamu? Jangan panggil Beb dong. Enggak mau. Yang? Oke, darling, di tubuh kamu ini bagian mana sih yang menurut kamu tuh paling seksi? Semuanya. Kenapa lu? Apa lu? Semuanya. Gak terima. Enggak. Hah? Gak terima. Tapi pasti ada dong salah satu bagian tubuh kamu yang paling menonjol, yang paling misalnya aset kamu yang paling wow banget gitu. Aduh, terus harus dijelasin gitu ya? Iya, aku pengen tahu. Iya. Kayak aku nih, aku body aku tahu sendiri lah ya. Dada aku seksi banget ya kan. Ini aku bokong aku kayak Beyonce, kan? Oh kayak gitu. Kalau saya mah lihat, dada saya gede. Kalau bokong saya udah kayak gitar Spanyol. Tahu nggak sih, masih kalah punya kamu. Oh tapi kamu nggak pernah punya yang satu ini? Yang mana? Hidungku seksi. Sampai nggak kelihatan ya kan, kecil. Oh gitu. Hidung saya sih mungil, nggak seksi. Nah, itu apa namanya? Apa sih tuh? Apanya? Semuanya. Oh iya. Oke, produser aku mau nanya nih. Iya. Dia tuh kepo banget sama kamu nih. Itu dada tuh asli apa enggak katanya tuh? Ah, kayaknya bisa dicopot ya. Enggak. Ya bercanda, ini bercanda, sorry. Gini ya, asli dong, gimana sih kalau nggak asli? Kan sekarang udah kamu udah jadi artis terkenal ya kan, artis dangdut, seksi. Mungkin kamu pengen lebih kelihatan wow gitu ya kan. Enggak, terus kamu yang suntik, tambahin, tambel. Apa jangan-jangan itu tisu di bawah? Apa bukan kaos kaki? Pantesan ada bau-baunya. Enggak, semua sih asli gitu, nggak ada yang dioperasi juga butuh duit yang gede tau nggak sih, daripada buat operasi mendingan buat naikin makna aja ya nggak sih? Iya. Masih baru. Besok buat beli tas Hermes, lebih tong. Nah, nih next aku mau nanya lagi. Nah, sejak kamu jadi penyanyi, pernah nggak kamu tuh ditawar-tawar gitu sama apa namanya pria hidung belang ya, cowok-cowok yang pengen istilahnya pengen bobo bareng sama kamu. Aduh. Ah, ada yang mau bobo bareng nggak? Aduh, katanya gitu ya. Pernah nggak ditawar-tawarin gitu? Wah, kalau tawarin sih banyak ya, cuman saya sih nggak mau. Gitu. Secara saya kan unik, kan unik. Ya emang kamu unik, kamu siapa? Iya. Berarti gimana tuh? Ada banyak? Iya sih, cuman saya nggak ini, nggak apa sih, nggak tergiur oleh uang. Oh, nggak tergiur sama uang. Okay. Dengar tuh, kalian tuh nggak bakalan ada apa-apanya. Kamu tahu? Aku mau tahu tawaran kamu berapa gedenya sih? Tahu nggak ya? Nanti takutnya kalau saya kasih tahu tuh iri dia. Oh, aku nggak iri kok, tenang aja. Saya nggak mau banding-bandingin harga saya ya. Nggak, kamu tuh pernah nggak ditawarnya tuh paling tinggi tuh berapa? Nggak usah lah, nggak usah diomongin. Oke. Apa namanya? Tolaknya gimana? Oke, produser aku mau tahu. Dia soalnya takut ditolak, jadi dia harus tahu gitu. Kamu nolaknya gimana tuh? Nolaknya tuh ya secara gimana ya? Ya kita secara baik-baik dan secara halus. Ya gitu. Coba aku jangan... ceritanya aku yang jadi om-om. Ih, om-om. Geli deh. Jadi cewek aja gue geli, apalagi jadi om-om. Ya ampun, ya ampun. Besok aku langsung bikin ya video penggilesan. Video penggilesan. Oke, aku jadi om-om. Cewek. Yeah. Apaan sih? Yeah. Ih, cantik. Emang dari sononya kali. Yeah. Rambut kamu bagus. Jangan pegang-pegang. Kamu lucu. Ya, emang dari sono. Bobo barengnya sama aku. Bobo bareng. Berani berapa? Berani. Kamu mau berapa, sayang? Harga diri saya itu nggak bisa ditukar dengan uang ya. Yeah. Itu dulu aku belum selesai jadi om-omnya. Ya sudah, kalau kamu nggak pengen uang, tapi kalau aku bayar pakai cinta mau nggak? Ih, nggak mau. Terus harga diri aku kalau pakai cinta dengan cinta gitu. Aduh. Kamu pasti butuh cinta daripada uang. Iya, semua orang pasti butuh cinta. Ya udah, kamu mau bobo bareng sama aku nggak? Nggak mau. Oke, berarti dia nolaknya halus lah ya. Kalau aku kan nolaknya, sorry ya aku udah sold out. Oke, pertanyaan terakhir. Aku pengen tahu nih, dan semuanya juga pengen tahu, pesan baik apa sih yang kamu petik dari perjalanan kamu dari TKW? Woi, 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 lagi nanya nih. Nah, apa sih pesan baik yang bisa kamu petik dari perjalanan kamu dari waktu kamu masih jadi TKW sampai sekarang kamu jadi artis? Perjalanan yang dipetik. Enggak, kamu apa pesan baiknya buat semuanya yang lagi nonton kamu sama aku di sini? Iya, gimana ya? Leng aku. Kayak misalkan mungkin kamu bilang ya apa namanya selama ini kamu tuh apa namanya nggak pernah jadi terkenal kayak gini karena mungkin kita selalu berbuat baik, makanya berbuat baiklah gitu. Jadinya aku sampai sekarang bisa kayak gini atau gimana? Gimana sih? Pelajaran apa mungkin ya? Pelajaran apa yang sih? Iya, kamu tuh kasih pesan ke semuanya gitu. Kita itu harus sabar gitu kan. Kita jadi orang itu harus sabar dan selalu tawakal. Religius banget ya. Soalnya kan gini loh. Soalnya kan kita nggak tahu ya nasibnya orang baik itu seperti apa. Soalnya kan saya baik gitu. Jadi ya inilah nasib orang baik. Kamu kalau ngomong baik jangan lirik ke aku dong, kesana aku nggak baik. Oke, jadi pokoknya pesan buat semuanya itu yang penting kita harus selalu sabar. Terus juga kita harus tetap berbuat baik sama orang. Kita jangan sombong. Nah, itu paling penting itu jangan sombong. Betul. Sekarang dia udah jadi artis sekarang, nggak ada kata sombong ya. Jangan sampai sombong ya, Beb. Iya, nggak bakalan. Nggak dong. Nah, terus juga apa namanya? Kita juga jangan lupa kita harus saling bersyukur ya. Ya. Tali kasih ya. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol sama si cantik Nuni. Nunik Ambarwati. Tambahin lagi. Sekarang. Iya, udah. Harus dijelasin secara detail. Iya. dah gitu. Kamu terima banget ya. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke Stalker Time. Stalker Time. Nah, sekarang kita masuk ke Stalker Time nih. Kamu temenin aku. Ya iyalah. Tapi kamu jangan sok seksi ya. Oke. Ya gimana, saya nggak sok seksi aja udah seksi. Iya, cantik, cantik. Nah, oke, di berita pertama ada utahnya Ratu Felicia. Dan katanya dia dapat mobil mewah. Dapat mobil mewah tuh. Wah, mau dong. Wow, mewah sekali. Wah. Mercy, putih. Wah. Itu tapi nggak Tudor ya, punya aku Tudor, masih kalah sama punya aku. Aku Tudor kan? Ya, tapi saya mau juga loh dikasih kayak gitu. Kalau aku sih nggak mau. Iya. Nggak mau satu. Nggak mau satu ya kan? Hebat ya. Itu kalau kamu yang dikasih mobil kayak gitu, kamu bakal gimana tuh? Jingkrak-jingkrak? Bakal seneng banget, terus saya bawa itu. Saudara-saudara saya tapi, itu dulu pertanyaannya, kamu bisa nyetir nggak? Ya bisa dong. Nyetir doang kan, megang itunya doang kan, setirnya gitu doang. Nggak ada yang mau jadi supirnya si Mbak Nuni? Oh. Oh. Udah punya bini. Pasti semuanya mau dong, nggak bakalan nggak mau. Oh, bisa. Nah, pokoknya aku juga mau sih dikasih, ya kan? Cuman aku pasti minta beserta isinya. Ya kan, ada bantal, kasur, ya kan, selimut, ya gitu. Jadi nanti supir aku yang driving, akunya yang inian, bobo cantik, ya kan. Oke, Nuni, yuk kita ucapin happy birthday buat Ratu Felicia. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, tambah banyak dan sukses. Rezekinya juga dong, doain orang tuh rezekinya, jangan nanggung-nanggung. Gue lagi. Pokoknya happy birthday buat Ratu Felicia, wish you all the best, makin sukses, sehat selalu, ya kan? Makin cantik kayak aku. Ya. Terus yang kedua ada Putri Titian lagi pregnant, lagi isi dede. Yuk kita lihat yuk. Nah, tetap seksi ya. Iya, tapi nanti kamu juga bakalan kayak gitu loh. Apa udah pernah? Kamu, aku aja pacar aja belum ada. Oh gitu, yang bener. Belum. Udah pernah kayak gitu belum? Belum. Aku udah sih kayak gitu, pakai crop top gitu, terus pakai celana medal-medal gitu, ya kan? Yang seksi terus goyang-goyang Beyonce. Lucu ya? Iya. Wah, sumpah lucu banget loh, ya kan? Coba kamu kalau dari samping, kelihatan nggak? Nah. Tapi kamu belum kayak gitu kok udah kelihatan ya? Ini lemak. Punya saya tuh nggak ada. Ini lemak. Oh, lemak ya? Lemak apa dari kecil? Bukan. Ini isinya amal dan ibadah. Lucu ya? Aku juga tadi tuh agak-agak iri juga sih, karena mereka kelihatannya tuh, mereka nggak kelihatan mesra sih, tapi kelihatan, kamu ngeliatnya apa ya? Mereka seperti pasangan muda yang emang bahagia gitu kan, terus juga istilahnya lucu gitu, unyu-unyu gitu, kayak gemesin gitu kan. Iya, gemes kan liatnya. Kamu mau nggak kayak gitu nanti? Ya mau dong, semua orang pasti mau dan semua wanita pasti mau kayak gitu. Gitu. Sih nggak mau, berarti kalau nggak mau mandul dong. Ini, oke, lanjut sekarang ke dari artis cantik Claudia Sintabella. Dia cantik banget loh, pakai baju pengantin. Yuk kita lihat yuk. Tuh. Wow. Cantik ya? Kayak gini tuh. Kayak India ya? Kayak India, kayak aku. Cantiknya kayak aku kan? Iya dong. Enggak, jauh banget. Secantik aku, cantik banget ya. Jauh banget. Tapi ini pakai adat apa sih? Adat apa sih? Pokoknya cantik lah ya. Ini sunting, kayak sunting gitu ya. Cantiknya, tapi emang dia tuh udah mau nikah kali ya. Ya jangan dulu lah. Aku dulu lah, aku belum nih tuh kan. Cantik banget loh. Kamu mungkin gak laku kan ya. Kok dia jahat ya. Kita komentarin dulu ini, jangan akunya. Oke, ini cantik banget nih. Tuh, yang ini nih yang pakai baju merah maksudnya. Iya, tadi cantik banget ya Claudia Sintabella. Ya mudah-mudahan abis foto pakai baju pengantin ya kan, tiba-tiba ada yang meminang ya kan. Amin. Mudah-mudahan Ayu Dhita juga cepat dipinang. Amin. Aduh, mudah-mudahan Nuni juga. Sama tuh merah-merah. merah. Dan mudah-mudahan Nuni juga cepat dipinang terus pulang dari cumi-cumi. Amin. Terus bagi-bagiin duit. Amin. Oke, next langsung ke berita selanjutnya ada dari Kellen, putranya Krisdayanti yang rajin sholat. Tuh, kita lihat. Nabi wali-wali daya kama ani ridho amin. Alhamdulillah. Kamu bisa nggak kayak gitu? Ya bisa dong, kamu. Aku mah bisa. Enggak, kelihatan dari wajahnya nggak pernah sholat. Yeah. Cuma Allah yang tahu. Oh, yeah. Itu tadi keren banget loh, anak kecil aja udah pintar ngaji, ya kan, pintar sholat. Ya, semoga kita berdua nggak pernah lupa untuk sholat ya. Dan buat kamu juga semuanya, jangan lupa sholat ya kan. Gitu. Kamu jangan mau kalah sama anak kecil aja udah pintar sholat. Iya. Iya, pintar ngaji, jangan ngaji yang lain. Ya? Tuh, dengerin. Ya. 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 Oke, next. Ada artis-artis yang ikut aksi demo tanggal 2 Desember kemarin. Siapa dia? Check this out. Tadi ternyata dari sekian ribu dan jutaan, ribu nggak sih, jutaan lah ya, banyak orang lah di situ. Ternyata kamu lihat tadi ada siapa? Ada Irfan Hakim. Ya. Tahu gitu kok kemarin ikut demo ya kan, gak bisa foto bareng sama dia ya kan. Kamunya nanti ada di demo. Oke, tadi aku lihat ya kan ada Irfan Hakim juga ikut turut serta sama demo, aksi demo kemarin. Dan alhamdulillah juga akhirnya damai juga, kan sama kayak kita damai ya. Dari kita udah sekarang udah damai ya, nanti bertengkar lagi ya. Iya. Sekarang aku mau kasih video klip lagi dari Raffi Ahmad terbaik untukmu. Check this out. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Kau sang dewi ciptaan raja, dari langit kau turun ke dunia, kau jadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata yang terucap, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejarnya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik untukmu. engkau, sang Dewi ciptaan raja. Mengertilah, karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejarnya. Jangan kau pergi dariku, bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, kulakukan yang terbaik untukmu. Bila ku pergi, tetaplah kau ada di sini dan menanti. Jangan kau pergi dariku, bila waktuku sedikit. Sedikit untukmu, setiap hembusan nafasku, kulakukan yang terbaik untukmu. Jangan kau pergi dariku, bila waktuku sedikit untukmu. Di Gadis Gosip live streaming ya kan. Tadi aku juga udah ada Gosip of the Day dan juga ada Guestan. Iya aku kalah dong, kan kecil. Oh iya, kamu kecil. Kamu gede, kegedean lemak. Oh kegedean lemak. Tadi udah ada Guestan, terus juga ada Stalker Time. Dan sekarang kita masuk ke Kopi Cat. Nah, dia kan belum tahu nih copycat kayak apa nih ya kan. Aku mau kasih tau nih. Iya, kasih tau nih dong. Kamu harus niruin gaya yang aku terapi nanti. Iya. Kamu harus ikutin ya. Mau kayak gimana, kamu mau begini-begini, iya, kayak mau gimana, kamu harus ikutin aku. Oke. Okay. Oke? Okay? Siap. Langsung nih sekarang nih. Apa? Kasih tahu dulu ada apa. Oh iya, aku lupa. Kamu minggir dulu sayang. Iya dong. Nah, kan? Aku udah prepare nih ya. Bukan aku sih yang prepare kan. Ini ada sambal ulek, ada ulekan, ada cabai, ya cobek, ada cabai, tapi bukan cabai-cabean ya. Terus juga ada gula, ada garam. Nah, nanti aku akan beratraksi seseksi mungkin, seoke mungkin, yang nggak akan kalah sama video klipnya Nuni, ya kan? Videonya Nuni nggak bakalan terkalahkan. Oh iya. Ya udah, langsung aja nih. Oke. Oke. Yuk. Kamu minggir dulu lah. Iya. Saya lihat aja. Seberapa hebatnya sih kamu, Boy? Langsung nih ya. Ini cabe, bukan cabe-cabean. Oke? Okay? Saya di sana ya. Saya lihat dong. Oke, 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 sip. Okay. Nah, aku akan kasih kamu lihat aku. Iya. Nah, iya, kamu lihat aku. Kamu harus segemulai mungkin kayak aku dari cara metiknya, ya kan? Wes. Taruh. Buang. Ken, jangan taruh di sini, nggak boleh. Pedes, pedes. Dua ya biar cocok, biar kayak berharap ada pasangannya. Maksudnya cabai aku aja udah sendiri, maksudnya cabai aku juga sendiri, nggak boleh berdua ya kan? Oh, gitu. Garam. Nah, ini gula biar manis kayak aku. Terus juga ada ini garamnya. Oh gitu. Betulin dulu. Musrik. Pause dulu ya, kamu harus pause. Gue ikut ini. Hah? Wah, alat ini. Masa digini-giniin? Masa digini-giniin? Iya. Wih, tuh ya aku pernah pasari. Aduh, oke. Masa dia tadi sambal digini-giniin? Maksudnya tuh apa ya? Itu namanya, itu ngasih tahu kalau bakal pedes. Oh, bakal pedes. Kamu beneran ngulek ya? Iya. Tapi kok nggak lembut sih? Kamu ngulek apa goyang? Aku kan ngulek. Oh, ngulek. Oke, langsung ya kita tantang dia ya. Oh gitu ya? Oke, sekarang kamu. Oke. Kita lihat. Nuni. Si Ratu ngulek, ya kan? Oke. Ambil cabenya. Ini. Oh, kok aku kemeter ya? Soalnya Karimara kameramennya ganteng, jadi kayak gemetar. Ganteng. Ini cabe apa cabe-cabean ya? Cabe-cabean tuh aku. Oh gitu. Jadi di... gayanya aku tadi gimana tuh? Oh gitu ya. Oh, oke. Kayaknya kok kurang menarik sih gue, kok nggak ada yang iniin ya? Hey, kok nggak ada yang nyorak-nyorakin gitu? Kayaknya sih tadi rame banget ya. Kok jadi saya tuh jadi sepi gini ya? Oke, sambil goyang ya? Perasaan tadi aku nggak goyang ya? Ya, suka-suka saya dong. Oke. Galak ya dia, galak ya? Iya dong. Terus ini gula. Sebenarnya sih nggak usah dikasih gula, udah manis. Soalnya yang ngulek itu bakalan manis. Iya, yang ngulek udah manis. Terus ini garam. Kurang nempel. Oke, jadi asin ya. Oke, musik. gini-gini. Suka-suka saya gini-gini. Aduh, tapi tetap aku lah. Nilai 100 lah Ayu Dhita. Terima kasih. Tepuk tangan buat Nunik dong. Yang gak tepuk tangan bayar sih. Tepuk tangan buat Nunik. Kamu emang hebat, pantesan kamu banyak yang nonton ya. Iya. Semoga kamu nanti next video klip yang kamu bikin sambil nguleknya lagi, kamu lebih hot lagi. Oh, ya kan, lebih hot lagi. Kayak gitu udah hot, yang hot kayak apa lagi ya? Yang lebih hot lagi pokoknya. Wow. Nanti langsung tembus 1 miliar penonton. Waduh, ya. Amin. Ya kan? Tadi udah nih copycat ya kan? Yeah. Udah tantangan buat kamu. Tapi gimana tuh? Tadi kamu rasanya ditantang kayak gini? Aduh. Tadi aja megang ininya aja kamu udah grogi-grogi gitu ya? Iya, yeah, grogi. Tahu nggak sih? Apa? Saya tuh grogi bukannya diliatin kamu, saya grogi karena diliatin kameramennya ganteng. Wah, begitu. Iya iya dong. Leh uga tuh. Legau, leh uga ya kan. Oke, udah copycat bareng sama si cantik Nunik. Sekarang kita masuk ke Q&A. Sahur-sahur. Udah apa? Sini. Oke, Q&A. Ada apa nih? Q&A, kita lihat nih. Yang Q&A ini ada apa yang mau gabung sama kita, mau nanya-nanya sama kita, atau mau nanya seputar selebriti. Dan siapa tau nanya-nanya kamu, kan kamu sekarang selebriti. Iya, ya kan? Biarin ketularan, coba tahu duet ya kan sama iya. Si tapi jangan sampai ya ketularan cantik. Oh iya. Uga. Iya. Nah langsung nih. Mana? Oke, ada nih. Dari Cindy Tamara. Tuh Pak Ustadz udah punya istri, Musdalifah masih mau dinikahin nggak Min? Katanya gitu. Kalau menurut aku, menurut kamu gimana? Kira-kira Musdalifah mau nggak? Menurut kamu dulu aja deh. Oh kalau menurut aku sih, ya kalau misalkan adil pembagiannya gitu ya, ya pasti mau aja. Cuman kita nggak tahu. Aku sih doain aja yang terbaik buat Mbak Musdalifah ya kan. Ya kalau misalkan entah mau jadi menikah atau enggak itu kan, ya nanti tergantung sama nasibnya yang terpokoknya kita ada yang terbaik aja. Tapi kalau aku ya kan, kalau aku pribadi sih aku mau banget yang penting ya adil, makmur, sentosa, bahagia, sejahtera. Hidup merdeka. Oke, ada lagi, lanjut. Dari Edu Kristen, kau bacain dong. Mana? Nih. Jujur baru tahu Mbak Nunik ternyata cantik ya. Aduh, emang dari dulu kali ya. Coba dong nyanyi, penasaran sama suara live-nya. Nggak mau duit banget sama aku. Aduh, kamu nyanyi. Hah? Kamu nyanyi. Nyanyi apa nih? Nyanyi apa aja? Dangdut. Oh, dangdut. Oke. Sakitnya tuh di sini aja sakit. Coba. Ayo. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Sakit, sakitnya tuh di sini. Sakit. Kan? Oke, kita lihat lagi. Ada dari Rian Syaki. Masa sih? Apa sih? Masa sih duit Syahrini 280 miliar. Dari mana tuh? Perasaan Syahrini kerjanya buang-buang duit deh. Tapi kok banyak duit? Ya namanya rezeki ya kan. Kita nggak tahu kayak Nunik deh. Coba dari TKW jadi artis ya kan. Duitnya dari yang dulu misalnya kamu kalau mau belanja mikir-mikir dulu, sekarang kamu juga duit udah banyak, udah bisa ngasih mama papa gitu kan. Amin. Apalagi kan rencana mau naikin haji ya kan. Nah katanya emang ya dari job-job nyanyi kan siapa tahu dia hemat menabung gitu. Katanya juga ini juga kayak sama kayak aku gitu loh Syahrini, aku punya celengan gitu ya. Cuma bedanya aku celengannya kecil segini, kalau Syahrini segini. Oh iya. Iya kan? Kira celengan kamu di situ. Oh iya lupa, celengan aku cuma di sini. Kamu kok ngingetin? Aduh, kita kan sama. Oh iya. Sakit. Jangan megang-megang juga. Oh iya. Udah dipegang juga semuanya udah tahu kok. Betul. Oke, nah pokoknya jawabannya adalah kenapa? Karena Inces Syahrini nabung dari kecil, makanya duit dia banyak sampai sekarang. Makanya kamu juga rajin nabung biar duit kamu banyak kayak Inces, ya kan? Hemat, rajin menabung, jangan buang-buang duit. Betul, buang-buangnya kasih ke aku aja. Oke, langsung ada Monik X Lex. Mbak Nunik, sekarang kan jadi artis, bayarannya sama pas TKW gedean mana? Gedean mana? Gua ada tuh bahasa Jawanya. Gedean mana? Ngerti ora? Oke, jawab dong kamu. Ya kalau di sini sih alhamdulillah ya. Soalnya kalau pas sekali off air itu, gede. Bukan. Gede. Saya bingung deh, ini gede megangnya ini. Enggak, saya kalau gede megangnya mana? Oh, sini. Megangnya sini. Oh gitu. Gede gitu. Iya. Berarti gedean mana TKW sama kamu jadi artis? Ya. Sekarang sih. Lumayan. Oh, berarti gedeannya waktu jadi artis. Kelihatan ya gede juga kan jadi artis. Nah, udah gak ada lagi nih yang nanya-nanya. Ada lagi nggak nih? Oke, ada lagi dari Junaidi Azuri. Mbak Nunik cantik banget sih. Udah punya kekasih belum nih? Kalau udah putusin aja ya. Seenak-enaknya aja. Aduh, ya ampun. Mbak Nunik udah punya kameramen sini. Aduh. Tuh, nggak boleh. Kasih tau nggak ya aku punya pacar? Kalau pacar sih belum. Tapi yang antri itu udah banyak. Oh. Iya. Berarti gebetan udah ada gebetan. Gebetan. Oh belum. Cuman yang ngantri tuh banyak ya nggak sih? Kamu kan ngantri juga kan? Iya nggak sih? Ngomong aja deh. Iya nggak ya nggak. Kamu juga kan? Enggak. Ya. Kamu siapa? Nggak ada yang kenal kali sama kamu. Oh ya ampun. Kamu mau kan sama aku? Mau nggak? Mau. Ih, kok kamu yang deket-deket gue yang lorot ya? Oke. Itu dia tadi kita udah gosip of the day ya Mbak Nuni. Terus juga udah ada Mbak Nuni yang datang lagi kita. Senang banget ya karena udah mengundang Nunik di acara Gadis Gosip Lesbian. Kok jadi gede-gedean sih? Aku gak mau. Ya udah. Jadi lupakan. Nah, terus tadi juga udah ada Stalker Time. Kita ada stalkerin tadi ya kan. Terus juga ada Copycat yang gak kalah serunya ya kan. Tadi iya, kita ngegoyang-goyang ya kan. Terus juga ada goyang-goyang gini. Kan belum tahu kan goyangan ngulek saya tadi kan ngulek beneran. Kalau ngulek ini ikutin saya gini. Gini. Oke, kamu over banget sih kalau suruh goyang. Biasa goyang ya? Aku biasa digoyang. Biasa ngegoyang, yang bener aja. Biasa digoyang kan Ayu Dhita ya dong. Yakin nggak mau ngegoyang? Coba goyangin dulu kameranya. Oke, dan terus tadi kita juga ada Psikopika, terus juga ada Q&A. Dan ini hal yang paling menyedihkan ya, kita harus berpisah. Tapi jangan lupa terus saksiin program yang paling hits dan paling keren ini. Di Cumi-Cumi juga banyak acara, nggak cuma Gadis Gosip. Yuk kita lihat. Ada My Life My Story setiap hari Senin. Ada cumi camp setiap hari. Oke. Dan ada juga Top Cumi Top V. Aduh, kamu ketahuan kampungnya kan? Iya. Jadi Gosip streaming setiap hari Rabu. Kamu kan hina saya terus sih. Keluarga A5 hari ke setiap Kamis. Cumi Plus setiap hari. Terus udah. Dan kita setiap saat. Sakitnya tuh di sini. Gitu. Kamu apa sih? Udah dong. Ya udah. Kamu tuh genit banget sih. Yang mulai genit tuh cuma Nunik. Oke, pokoknya thanks banget ya udah nyaksiin kegilaan kita hari ini. Pokoknya saksiin terus Gadis Gosip live streaming. Coba di cumicumi.com. Bye.